Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Subang. Liburan kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kita akan mencoba pengalaman baru bersama keluarga, yang nantinya kita di sana akan camping di Cimincul, sumber mata air di daerah Subang, yang saat ini sedang viral sehingga cukup sulit untuk bisa booking di waktu weekend karena full terus. Jadinya kita sengaja booking di hari Minggu ke Senin, biar nantinya di sana juga nggak terlalu ramai dengan pengunjung. Jadi kita bisa benar-benar menikmati suasana dan keindahan alam di sana. Oke, ikuti terus keseruan liburan kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Let's go. Selamat sore teman-teman, akhirnya kita sudah sampai juga di tempat perkempingan kita di daerah Cimincul, Subang. Kurang lebih ini suasananya seperti ini teman-teman. Asri banget. Sisi belakang view-nya sawah. Nah,
airnya seger banget, jernih banget. Tadi kita udah coba mandi di air, ternyata seger banget. Selamat pagi teman-teman dari tempat wisata sumber mata air Cimincu di daerah Subang. Seperti inilah kondisi pagi-pagi teman-teman. Hari Senin lumayan sepi dibanding kemarin pas datang, itu rame banget. Yang parkir mobilnya penuh, luber. Jadi disarankan teman-teman kalau mau menginap atau camping di sini, ambil di luar hari libur teman, di luar weekend. Itu masuknya. Nah, ini harga tiket masuk. Kalau kita pengunjung wisata hanya untuk berenang saja, dewasa 15.000 dan anak-anak 10.000. Jadi tempatnya ini menyatu dengan tempat wisata umum, kolam renang. Nah, untuk lokasi campingnya itu berada di sana teman-teman, di belakang. Nah, kelihatan ya tenda-tendanya. Nah, sumber mata airnya itu ini nih teman. Tuh, kelihatan ya tuh yang di ujung. Airnya jernih banget. Gila, jernih banget teman-teman. Tuh di bawahnya terowongan yang biasa di postingan rame video di dalam air. Nah, ini kalau kita mau berenang di sumber air mata airnya itu bayar ya teman-teman, 20.000 per orang selama 20 menit. Memang jernih banget sih. Tuh, kelihatan ya dasarnya. Yuk, kita lanjut lihat tempat camping tenda kita. Sini ada warungnya juga, jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang nggak bawa peralatan masak. 24 jam warungnya ada. Ini kolam anak-anak untuk berenang. Tuh warungnya. Ya, mau ngopi, ngopi, gorengan, ada semua.
bilas dan mandi, toilet ada di sebelah sana tuh. Ini tempat lokasi camping ya teman-teman. Sampai ujung sana tuh ada. Untuk yang tenda berwarna oranye ini, lokasi tendanya itu kapasitasnya bisa untuk 2-3 orang teman-teman. Namanya Parket Borneo kalau nggak salah. Nah, kalau yang tenda warna biru itu kapasitasnya bisa 4-5 orang. Dia nama paketnya Family Arpenas. Hai. Makan dulu guys, sarapan. Dapatnya nasi goreng pakai telur sama bala-bala. Bala-bala. Bala-bala alias bakwan. Bakwan. Terima kasih. Hai. Say hi dong. Hai.
Hai. Sekarang kakak. Oke, sekian saja vlog kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.